السلام ورحمة الله وبركاته.
Bahasa kita lebih sempurna.
Yang ketiga iman kepada kita. Kemarin teh kita yang diturunkan oleh Allah yang bagi di mana Romo? Empat. Ada 104. Ada 104. 100 berupa suhu, lembaran, 4 berupa mi kita. Kemarin teh ya. 100 berupa suhu, lembaran, berarti 60 suhu Allah berikan kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Tahu Nabi Sis itu? Nabi Sis itu putranya Nabi Adam yang ke-41. Nabi Sis itu putranya Nabi Adam yang ke-41. Nabi Adam itu punya anak 41. Siti Hawa melahirkan anak-anak beliau itu sekali lagi 2 orang. Jadi kalau 40-nya 20 kali lahir tambah 1, nah yang terakhir malah lahirnya 1. Kita baru memulai kecek, setiap lahirnya pasti 2, pasti waktu bagiannya perempuan kalau lahir. Nah ketika yang terakhir, lahirlah Nabi Sisa lagi salah beliau Nabi Nabi Mbak Rasul. Kepada Nabi Sisa Allah berikan 60 suhu. Terus kepada Nabi Idris Allah berikan 30 suhu. Terus kepada Nabi Musa Allah berikan 10 suhu. Di berapa kan? 60, 30, 10 jadi berapa? 100. Itu yang wajib kita imani. 4 berapa kita? Kemarin kita ada suhu pada kita. Kalau suhu kalau lembaran-lembaran, kalau kita mah kumpulan lembaran-lembaran yang berjadi seperti kitab Zabur dengan bahasa Kipti diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud dari salah. Nabi Daud itu adalah salah satu wali Allah. Kalau makanya nanti di surga salah satu nikmat surga itu adalah mendengarkan Nabi Daud baca Zabur, mendengarkan baginda Rasul membaca Al-Quran. Dua hamba Allah pilihan ini adalah poin-poin terbaik. Suaranya paling bagus di antara yang bagus. Nabi Daud sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal suaranya bagus, baginda Rasul lebih bagus. Nabi Daud suaranya bagus, baginda Rasul lebih bagus. Satu, jabur kepada Nabi Daud. Yang kedua, tawaf kepada Nabi Musa alasannya di Rani. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alasannya Sur, yakni yang keempat Al-Quran kepada pemuda Rasul alasannya bahasa Arabi atau bahasa. Jadi ya, yang bagi kita iman. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita seperti itu. Tidak sah iman seseorang kalau dia hanya iman kepada Al-Quran saja. Yang minimalnya tahu. Setelah tahu meyakini, walaupun gak tahu bentuknya, kayak gimana sih torte, kayak gimana sih bentuknya, kayak gimana jalan itu. Yang penting kita meyakini bahwa ada kitab Allah selain Al-Quran. Cuman yang harus kita ikuti adalah Al-Quran. Jadi gak sah iman kepada Al-Quran, gak iman kepada kitab yang baik. Karena kata Allah dalam Al-Quran yang disebut orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang takwa itu adalah dia yang beriman kepada apa yang telah aku turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan yang telah aku turunkan kepada sebelum kamu, yaitu Taurat, Injil dan yang keempat, iman kepada para rasul. Sebagaimana kemarin, jumlah para rasul itu diantaranya ada 313. Kalau Nabi ada 124.000 Nabi. Cuma yang wajib kita imani adalah 25. Dan yang 25 ini ada yang punya gelar apa? Ulul Azmi, artinya Nabi yang sangat sabar. Ada berapa orang? Ada 5. 1,
dan yang paling sabar adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara yang 25 ada yang tinggi derajatnya yaitu yang 5 tadi, ada yang lebih tinggi derajatnya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baginda Rasul disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terus yang kelima adalah kepada hari akhir. Hari akhir itu kemarin terbagi dua, ada yang disebut kiamat sugro, ada yang disebut kiamat ugro. Hari akhir yang disebut kiamat sugro yang antaranya mati. Hari ini buat kita terus kita temati sekarang. Nah hari ini hari terakhir kita ada dalam dunia, karena besok sudah dalam bahaya. Makanya mumpung hari masih ada diri kita, mudah-mudahan jangan yang terakhir, gitu ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya ada doa yang disebut Allahumma ij'alna husnul khotimah. Ya Allah, jadikanlah kami ini yang baik di hari akhir. Jadi menjelang ajal kita itulah hari akhir kita. Yang kedua ada kiamat kubro, yaitu hancurnya alam dunia. Ya. Nah, yang terakhir adalah iman kepada ketentuan yang baik dan buruk dari Allah. Jadi wajib kita yakini, wajib kita amalkan bahwa Allah itu kepada makhluknya memberi dua ketentuan, satu baik, dua buruk, satu manis, dua pahit. Itu adalah ketentuan Allah dan kita harus menerimanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita iman kepada Allah, berarti kita harus mau menerima ketentuan, baik itu yang baik atau yang buruk. Makanya Allah memberikan alat kepada kita agar kita bisa selamat, agar kita bisa selamat dari ketentuan buruk, agar kita bisa selamat dari ketentuan baik. Allah memberikan dua alat. Kenapa? Karena manusia itu beda-beda. Ada yang selamat ketika dikasih hidayah keburukan, takdir buruk. Ada yang tidak selamat ketika dikasih takdir baik. Ya, kalau menurut manusia makan banyak duit, sehat, itu takdir buruk atau baik? Atau baik? Baik. Hah? Banyak duit, sehat, segala keinginan terkabul, itu baik atau buruk? Baik, itu kan? Terus gak punya uang, anak sakit, segala susah, baik buruk? Buruk ya. Nah, tapi kadang-kadang manusia itu selamat dari ujian bakal buruk, kadang celaka dari ketika mendapat ujian baik. Makanya agar manusia bisa selamat dari ujian baik atau buruk, maka Allah masih dua senjata. Mana senjatanya? Ketika Allah memberikan ujian baik dan semuanya juga ujian, maka agar selamat pakailah alat atau senjata yang namanya syukur. Jadi ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah, itu jangan leha-leha, itu adalah ujian dari Allah. Itu tahu siapa lah? Tahu siapa lah? Terang salah apa? Salah apa sih? Kalau saya sholat di sini, istri saya mungkin saya
minta kepada Rasul untuk supaya diberikan rezeki yang baik. Kata Rasul, kemiskinanmu membawa ketaatan. Tapi yang namanya manusia kan lain lagi. Pokoknya ya Rasulullah, kalau saya kaya, itu kan jangan baik kepada Allah ataupun kepada masyarakat. Kalau saya begini akan begini, terus jadi macam itu. Manusia itu kepada Allah seperti itu, kepada baginda Rasul seperti itu. Ya Rasulullah, kalau saya kaya, saya bukan hanya ikut sholat berjamaah, tapi dia pun akan ikut. Kenapa? Karena kan kalau kaya mah saya punya satu, istri saya punya tenang. Jadi nggak usah satu saya. Rasul kasih itu dua kaki. Nah, singkat cerita, dengan kekayaannya, jangankan sholat berjamaah atau ikut wiridan, sholat sambil usaha aja itu, sholat sambil usaha aja, enggak. Kenapa? Karena sibuk dengan kekayaannya. Itulah manusia yang sukses dalam kemiskinannya, tapi celaka dalam kekayaan. Seperti siapa? Makanya supaya manusia bisa selamat, Allah kasih ini ketika dikasih ujian baik, kata Allah bersyukur. Ansyukuri, kata Allah, bersyukurlah kalian kepada Ku, walidai dan kepada kedua orang tua kalian. Di sini Allah memerintahkan syukur bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Ada syukur di sini. Yang kedua, ketika Allah memberikan ujian itu, kata Allah senjatanya apa? Sholat. Innallaha ma'as-shobirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sholat. Ketika anak sakit, kehidupan makin menghimpit, usaha makin sulit, dengan udah magas barang-barang naik, sedangkan penghasilan segitu-segitu saja. Nah, itu adalah ujian baik dari Allah. Lu anak sakit, kata Allah, sholat. Kalau dengan sholat, insya Allah akan selamat dari ujian buruk tersebut. Kenapa? Karena setiap yang diberikan oleh Allah selagi dirinya, baik itu ujian nikmat ataupun ujian melarang, itu tidak akan selamanya. Nah, untuk bisa itu kita harus kali ini baik, hanya ngomong doang gampang, sholat, ya, terus syukur itu gampang. Tapi realisasinya yang sulit, realisasinya yang sulit. Ilmu dari Allah agar kita bisa syukur ketika diberikan nikmat baik, ketika diberikan ujian baik, bisa sabar ketika diberikan ujian buruk, bukan hanya sekedar oh itu dari Allah, baik atau buruk itu dari Allah, itu teh kadang-kadang mudah diucapkan tapi susah untuk di. Untuk supaya bisa seperti itu, maka dikajilah sebuah ilmu yang namanya ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid, Allah itu memiliki sifat kudrat dan iradah. Sadaya nanti keresah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaya nanti takdir ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita rasakan hari ini, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak cukup kemudian, gak cukup mengetahui akan ilmu kudrat dan kehendak Allah, tapi harus ada pelatihan yang lebih lanjut yang disebut riyadhah. Dasarnya yang terang, semuanya juga tahu bahwa kebaikan dan keburukan itu berasal dari Allah, betul. Tapi terkadang ketika Allah memberikan ujian
kita sholat tahajud, nah terus anak itu masuk sekolah sesuai dengan keinginan kita, itu nikmat baik, nikmat buruk. Itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Nah kadang itu kita lupa, kadang kita lupa itu dari Allah, kadang kita merasa hasil kehadiran hati. Nah sia-sia memang tahajud tiap malam kamu masuk sekolah sesuai yang diinginkan, merasa bahwa anak masuk ke sekolah bukan karena kemurahan Allah, bukan karena karunia Allah, tapi karena ibadah kita dari sekitar. Ya, kadang ketika kita tahajud, karena keinginan, dagang pengen maju, bawa sholat duha, rajin sholat duha, dagang anak, segitu-segitu aja. Kalau sholat duhanya karena pengen maju usaha, pasti akan timbul percuma sholat duha itu, tetap aja segini-segini aja. Makanya dengan mengimani qada dan qadar atau di sini qada qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala, meyakini segala kebaikan itu dari Allah, keburukan pun Allah berikan kepada kita, semuanya hanya ujian, terus kita topang dengan ilmu tauhid, terus kita latih dengan riyadhah hati. Kenapa riyadhah hati? Supaya hati ini bisa menerima. Dan kadang pak otak kita mengetahui bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah, tapi kadang hati nggak terima. Anggap pak aroma itu. Itu yang tidak bisa. Aroma ini sifat sudut kepada Allah adalah kenapa? Karena hati kita tidak asli. Makanya tidak berat. Betul. Wa ma'atallaha illa biqalbin sa'id. Semuanya tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang berserah. Makanya di dalam surat kita suka nyebut dalam baitullah. Allah walhamdulillahi kasira wa subhanallahi kufrata wa asila inni wajahu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa billahi tawfiq wa ana dan aku ini ya Allah golongan orang-orang yang salat, yang pasrah. Muslim itu, kalimat muslim itu adalah yang selamat tadi, yang berserah diri pada Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak berserah diri. Oleh sebab itu, bukan hanya mengimani ketentuan baik dan buruk dari Allah, percaya bahwa ini, tapi juga harus direalisasi. Dan makanya iman itu bukan hanya kebenaran, tapi iman itu juga disertai dengan pengamalan. Makanya yang disebut iman itu tasdiqul qalbi wa aqwalul lisan wa fa'lul arkan. Meyakini dengan hati atas apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, atas apa yang datang dari baginda Rasul, mengucapkan dengan lisan saya iman kepada Allah, saya iman kepada ketentuan baik dan dan merealisasikan dengan anggota badan. Dengan apa? Berserah diri kepada Allah. Apabila menerima kebaikan dari Allah, kita bersyukur, dan apabila menerima kejelekan dari Allah, kita bersabar. Bisa bersabar adalah proses latihan atau ya Allah. Jadi ada ilmu dohir, ada ilmu batiniah, yaitu kadang-kadang akalnya menerima, hati memang gak nerima. Amar we, tinggal di jalan dikasih supaya amar resep. Ketika ibu-ibu diejek sama orang, itu ketentuan baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk.
sok amuk tara. Sok amuk tara. Suka marah kan kita? Nah, kita itu kalau itu teh ketentuan dari Allah, tapi belum bisa menerima itu. Kalau orang yang benar-benar bil qadari khairi wa syarri, iman kepada ketentuan baik dan buruk dari Allah, ketika dicaci orang, ketika dimanggil orang, enggak akan marah. Paling tersenyum. Seperti Nabi Nabi waktu enggak berani ngomong karena di hati memang cuma betul. Nah, jadi belum sukses ke mana-mana. Apalagi kayak baginda Nabi. Baginda Nabi ketika berdakwah di Qomi, beliau dimaki-maki. Beliau sampai di lantai batu kurang lebih 3 km katanya. Sampai berdarah-darah. Apa ya beliau marah? Ketika malaikat Jabal menolong Rasul, kata malaikat, ya Rasulullah, keterlaluan perbuatan orang kayak ini. Andai kata engkau mengizinkan, akan aku lemparkan gunung ini buat membunuh orang-orang ini. Kata Rasul gimana? Jangan. Sampai Rasul berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum-kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Rasul diejek. Tapi kalau agamanya hati-hati. Tapi kalau agama yang diejek, Allah yang diejek, Rasul marah. Kalau kita mah kebalikan. Ya. Kalau agama diejek, mah diam-diam saja. Kalau kita yang diejek, langsung berpacak pinggang. Jadi kalau kita benar-benar meyakini iman ketentuan baik dan buruk dari Allah, menyadari bahwa kita dari Allah, ketika kita dimaki orang, dicaci orang, enggak usah marah. Oh, ini adalah ketentuan dari Allah. Hari ini Allah menakdirkan kita dimarahi orang, padahal kita enggak salah. Biarin aja, doain terus. Doain mudah-mudahan orang yang tadinya dibenci kepada kita menjadi sayang kepada kita. Semuanya adalah kehendak Allah. Kenapa Allah menakdirkan kita untuk dimarahi orang? Untuk menipis dosa-dosa kita. Lumayan kalau ibu masalah, orang-orang langsung menipis ibu, marahin ibu. Lumayan kita dosa ibu habis di sana. Asal ibunya jangan, jangan langsung. Apalagi kalau di makanya itulah di antara realisasi iman kepada ketentuan baik dan buruk dari Allah. Jadi kalau kita beriman kepada ketentuan baik dan buruk dari Allah, apabila Allah memberikan kebaikan, hadapi dengan rasa syukur. Itu akan jadi pahala. Jangan dihadapi dengan takabur. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu bukan keinginan kita, tapi la ilaha illallah la maujuda illallah. Di sini kami berada itu semua atas kehendak Allah. Di dirki ayuna abdi taqwa. Kita ada di sini karena jadi kalau ada yang ngaji yang maknanya enggak usah marah. Nah, justru bilang alhamdulillah. Satu, tujuannya Allah mengis dosa-dosa. Yang kedua, tujuannya Allah supaya kita lebih introspeksi. Jadi kita lebih sibuk mencari kesalahan diri sendiri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Jadi Allah sayang menguji kita sejauh mana kesabaran kita kepada ujian yang Allah. Makanya hukum iman yang benar itu adalah yang harus kita ini ketentuan baik dan buruk dari ya. Dan itu semua itu ketika kita mendapatkan ketentuan baik, kita bersyukur, kita bersabar dan harus bisa merubah. Awas, jangan gara-gara iman kepada ketentuan baik dan buruk dari Allah sehingga kita tidak mau merubah. Amin. Ya, 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 ya
Kenapa? Karena Allah memberikan akal, memberikan tenaga kepada kita untuk apa? Untuk merubahnya, untuk berusaha merubahnya. Semuanya selebihnya diserahkan kepada Allah SWT. Ya, makanya iman itu di dalam Islam, tingkatan orang beriman itu terbagi lima. Satu, iman itu terbagi lima. Yang pertama iman taklid atau iman awal, ialah orang yang beriman membenarkan atas apa yang diucapkan, diberitakan tanpa mengetahui dalil. Salah pilot.
semuanya itu atas kehendak Allah, tapi kadang-kadang ketika iman kita rapuh, kita tidak menerima ketentuan hukum. Betul kan? Ada ulama iman tadi mantap, iman dulu. Yang ketiga disebut iman riyan. Iyan atau iman ainul yakin. Iman ainul yakin makrifat kepada Allah gitu. Dengan qurba, merasa dekat dengan Allah azza wa jalla. Kalau kita masuk lagi salat kepada Allah Akbar, hati mana? Tidak ada perasaan dekat dengan Allah. Nah, kalau yang iman sudah punya itu, ketika ibadah kepada Allah, ketika di luar ibadah, ketika di luar ibadah, jadi balik di luar, balik di ibadah, merasa dekat dengan Allah, merasa ditatap oleh Allah. Nah, ini sebab iman biasa masuk kategori iman iman, mas, apabila masuk ke sebagai orang ya. Setelah baginda Rasul mengatakan yang enam kata orang yang bertanya kepada baginda Rasul, qala sadaqta, benar engkau ya Rasul, benar engkau Muhammad. Qala fa'akhbirni an ihsan. Qala berkata orang tersebut, fa'akhbirni, kasih tahu aku an ihsan, tentang ihsan. Nah, ini bisa menjadi alat agar kita bisa naik imannya dari iman ilmu yakin menjadi iman yang doa meriah. Apa kata orang yang bertanya kepada Rasul, kasih tahu aku tentang ihsan. Pola Rasul menjawab, ihsan itu adalah antak budallaha ka'anna katarohu fa'ilam takutarohu fa'innahu yaruka. Begitu. Yang namanya ihsan itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu adalah antak budallaha, yang ibadah anjeun ka Allah ka annaka seperti saestuna anjeun taro ningali anjeun muka Allah. Fa illam maka lamun fa illam takun maka lamun teu bukti anjeun naon taro ningali anjeun muka Gusti Allah fa innahu da saestuna Gusti Allah ya Allah ningali Allah ka anjeun. Itu bahasa bahasa Indonesia kayak gitu. Yang namanya ihsan itu, engkau beribadah kepada Allah harus seperti engkau merasa dilihat Allah. Ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau harus merasa dilihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Jadi ketika engkau beribadah kepada Allah, harus merasa ditatap oleh Allah. Walaupun kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Nah, orang yang imannya iman ainul yakin gitu. Nah, beliau sudah tingkat ihsan. Nah, yang ihsan mah kada dia dong deui bayar. Disebut makanya ayat disebut ilmu tasawuf ilmu toreka. Nah, ilmu toreka atau ilmu tasawuf itu diantaranya untuk supaya membersihkan hati kita merasa ditatap oleh Allah. Makanya di dalam ilmu tarekat itu hati itu tidak lepas dengan zikrullah, karena ketika hati zikir kepada Allah maka akan ada rasa ditatap. Kita enggak ya kalau pun saja itu di masa itu supaya ikut Allah kan caranya orang tua mengaku ketika masak itu senantiasa tidak lepas sholawat, tidak lepas berdoa, tidak lepas dengan Allah. Makanya orang tua dulu itu perkataannya, walaupun bukan kiai, walaupun bukan ustaz, walaupun hanya tukang sawah, tukang nyambung di sawah, tapi perkataannya selalu, kalau orang Sunda bilang memaji, selalu itu. Kenapa? Karena beliau-beliau apabila tidak ada perbuatan yang beliau-beliau lakukan kecuali perbuatan yang teriring doa dan teriring ingat kepada Allah Subhanahu.
saja mau ambil beras itu baca bismillah dulu, baca sholawat dulu, ingat kepada Allah. Kalau kita lahi yuk rasa bismillah itu diantaranya. Nah, ihsan itu adalah merasa kita ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita bisa merasa ditatap oleh Allah kalau kita tidak pernah mengingat Allah. Di antara cara mengingat Allah adalah dengan banyak mengucapkan asma-asma Allah. Makanya ada zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pelatihan di sana disebut di Allah. Ada ya Allah, 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 ya Allah. Itu dengan kita banyak mengucapkan asma-asma Allah, maka akan terasa ditatap oleh Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi akan ada rasa ditatap oleh Allah. Nah, orang yang makmumnya iman, iman ainul yakin tadi, itu sudah ke puncak Tuhan. Yang keempat adalah makmum iman hak atau hakul yakin. Nah, kalau ini mah yang tadinya muraqabah, yang ini mah musyahadah. Musyahadah merasa apapun yang dia lihat itu bukan lihat barang yang dilihatnya, tapi beliau melihat dengan hati akan yang menciptakan. Dan singkatnya mungkin ketika ingat ciptaan Allah, yang terlihat bukan barang yang diciptakannya, tapi hatinya kontak langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang makhluknya merokubah, orang yang makhluknya musyahadamah, ketika ada yang menyaji, memaki, tidak marah, malah ketawa. Ketika lihat orang yang berbuat jelek, dia tidak mengujingkan itu, tapi dia mendoakan. Kenapa? Karena kejelekan, kebaikan itu semuanya dari Allah. Allah lagi menakdirkan orang tersebut jelek, mudah-mudahan dengan doa kita orang tersebut ditakdirkan menjadi baik, bukan dijelek-jelekin. Kalau kita kan suka dijelek-jelekin, bukan doanya. Jadi ketika melihat kebaikan, ketika melihat kejelekan, orang yang makomnya musyahadah, orang yang makomnya berubah, itu yang dilihat bukan bentuknya, tapi yang orang yang beriman itu tidak akan rugi. Tapi imannya yang lain, wajarlah bukan imannya masih mentah. Makanya ketemukan ihsan, rasakan ihsan. Kalau kita sudah bisa merasakan ihsan, maka akan tumbuh sifat ketenangan di dalam hati. Dicaci orang nanti itu diantaranya. Karena apa? Kembali lagi semuanya adalah takdir. Jadi kalau yang ketiga makmurullah, yang keempat musyahadah, yang kelima yang terakhir adalah level iman hakikat atau hakikatul hakikat. Imannya iman para nabi panah. Artinya semua yang ada di dunia itu rusak kecuali Allah. Nah, di dalam kitab Salasatinah saya Imam Nawawi Al-Albani mengatakan bahwa yang wajib buat kita mah yang dua yang harus ada di dalam diri kita. Satu, iman taklid. Yang kedua, iman ilmu. Nah, kalau yang tiga tadi Pak RT, iman niyan, ain yakin, iman hak yakin, dan iman hakikatul hakikat, itu mah harus melalui proses pembelajaran dan ditakdirkan oleh Allah. Iman iyan itu imannya para ulama-ulama salihin. Iman hakul yakin itu imannya para awliya-awliya. Kita mah di level berapa? Level 1. Tapi mudah-mudahan walaupun iman kita di level 1 hanya iman taklid, dengan hadir dunia dulu mutakin tiap hari Ahad, mudah-mudahan iman yang taklid ini bisa menjadi penyebab kita masuk surga nya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tiga mah khusus, kata saya Imam Nawawi, khusus. Kata saya Imam Nawawi itu nyerahan kita bisa bilang
kalau tidak menghindar dari keramaian. Ruang lingkupnya dengan masyarakat, tapi ujilahkan bukan jasad kita yang diujilahkan, hati kita. Apa ujilah itu? Tahu ujilah nggak? Menyendiri. Ujilah itu pindah. Pindah dari hati yang lupa kepada Allah menjadi hati yang ingat kepada Allah, walaupun berada di ruang lingkup manusia lain. Duduk bersama-sama dengan manusia, tapi hati tetap kontak dengan Allah. Itu ya. Nah. Dari yang lima tadi, yang pertama kita usahakan buat mudah-mudahan iman yang ada di dalam diri kita tidak hilang sampai kita meninggalkan dunia kehidupan. Makanya jagalah iman kita dengan dua cara. Satu, dengan syariat. Apa syariatnya? Hadir di majelis itu bisa menjadi pengecasan iman. Hadir di majelis itu ya hari Ahad minimal, apalagi kalau istiqomah dan ikhlas. Istiqomah, ikhlas, mati sekarang surga tanpa hisab. Karena kita nggak menjamin sholat kita, zakat kita bisa membuka surga yang Allah kasih. Dan sholat kita Allah setiap hari Ahad dengan ikhlas dan istiqomah. Jadi hari Ahad sore itu adalah waktu untuk bercinta dengan Allah. Hari Ahad itu waktu untuk bersenggama atau waktu untuk berkomunikasi dengan Rasulullah. Makanya tidak ada kegiatan tiap Ahad sore kecuali hadir di pengajian. Bukan karena siapa-siapa, karena panggilan Allah dan Rasulnya. Orang yang kayak itu walaupun gak hafal Quran, tapi dia istiqomah dan ikhlas merasa panggilan Allah. Maaf kalau hari Ahad sore saya tidak ada waktu buat manusia, bukan sombong, tapi waktu saya Allah memanggil saya, Rasul memanggil saya, hadir di sini, wafat dalam keadaan itu, insyaallah Pak RT surga tanpa hisab. Ya, yang kedua, menjaga iman itu dengan cara batiniah atau dengan cara hakikat, syariatnya belajar dan apa? Syariatnya berada di majelis ilmu, hakikatnya kita memohon kepada Allah. Kan dalam Al-Qur'an juga gitu, iya karena dua, iya karena syariatnya kita di sini, hakikatnya tiap maghrib sholat sunat awabin, tiap selesai sholat sunat badal maghrib. Ya, itu ya. Jadi yang ketiga, pertanyaan dari orang yang tidak dikenal kepada baginda Rasul adalah pertanyaan tentang ihsan. Kata Rasul, yang namanya ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Walaupun kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Makanya ihsan itu adalah menjadi salah satu konsep untuk supaya iman kita naik level. Menjadi minimalnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, insyaallah tidak akan ada sedih, tidak akan ada bingung. Logikanya seperti ini. Kalau ibu dekat dengan gubernur, ya. Nah, apabila punya keperluan mudah atau sulit? Kalau kita dekat dengan gubernur, dekat dengan bupati, kalau kita ada perlu proposal, mudah atau sulit? Mudah. Apalagi dekat dengan Allah. Mudah-mudahan pengajian ini, khusus kajian hari Sabat ini, menambah keimanan kepada kita. Allah.
dan